Oke, kembali lagi di B Channel. Kali ini adalah Hilux Rangga. Kalau dulunya Rangga tuh kijang kapsul versi short yang 2 ton ya, ala-ala Krista, sekarang jadi pickup nih. Ini versi final ya, bukan yang modif-modifan. Jadi lampunya kristal mutiara Victor halogen, desainnya di sampingnya. Bumpernya nih plastik, warna dasar hitam doh. Emblem Toyota juga Toyota klasik ya, bukan yang triple ellipse. Untuk mesinnya 2GD ya, 2400cc, 4 silinder turbo diesel. Outputnya dia 150 PS. Untuk torsinya yang manual 343 Nm. Cuma masih belum ada info ya yang maticnya dijual atau enggak. Kalau yang maticnya torsinya lebih besar, dia 400 Nm. Untuk ruang mesin warna dasar, begitu juga cupnya. Dan belum ada perdam. Harga juga belum dirilis ya, baru perkenalan awal di IMS ini. Mudah-mudahan nggak jauh harganya sama Hilux single cab. Peleknya pelek kaleng 14 inci dengan profil ban 205/75 R14. Di sini ada Eton over fender warna hitam doh, fan-nya di fender, antena di depan sini ya. Spion warna dasar hitam doh, udah gasing ya sama desain spionnya, udah ada talang air. Di sini ada tulisannya Hilux Rangga stiker ya. Handle-nya juga unik ya, yang vertikal di sini. Untuk interior dominan warna hitam. Bahan di sini juga masih full hard plastik. Dan unik juga nih, door pocketnya bukan di bawah tapi di posisi armrest ini ya. Nih. Door handle warna hitam, masih engkol ya karena ini juga kendaraan komersial. Transmisi manual, 3 pedal untuk buka kap mesin dari sini. Di sini ada 2 slot dummy tombol. Ada kisi AC-nya yang bisa diputar 360 derajat dan bisa dibuka tutup. Bahan dashboard standar hard plastik. Kuncinya kayak gini ya, kuncinya masih standar banget. Kita coba CC on. Belum ada tachometer ya, tapi odo trip udah digital, ada odo trip A trip B, belum ada MID ya. Indikator tangki di sini. Untuk suhu cuma indikator kalau dingin atau panas aja ya. Di kanan ada saklar headlamp. Setirnya juga desainnya nggak asing ya, tapi masih polosan dan belum ada airbag. Untuk pengaturan dia sudah tilt tapi belum teleskopik. Yang di kiri saklar wiper. Head unit single din ya. Inputnya ada USB, ada Bluetooth. Di bawahnya ada tempat penyimpanan. Kiri kanannya kisi AC yang bisa diputar 360 derajat dan bisa dibuka tutup. Hazard posisi di sini belum ada AC ya, ini cuma blower fan aja nih. Sampai 4 ya levelnya. Di sini ada slot dummy tombol, tempat penyimpanan, 2 buah cup holder, yang transmisi manual 5 speed ya. Park brake mechanical. Joknya vinyl ya, belum ada headrest juga. Tapi seat belt di sini udah yang model retract. Nggak ada hand grip juga di atas maupun di depan sini. Sun visor juga cuma ada sisi driver aja ya dengan card holder. Spion tengah day night view. Di atas ini dia ada lampu baca. Di sini bisa jadi tempat penyimpanan, ada di bos tulisan Toyota. Laci di bos juga laci terbuka ya. Serta ini layout dari door trimnya. Untuk pengaturan kursi driver juga standar ya, belum ada head adjuster. Baknya dia three way ya, ada pengait di tiap sisi. Di sini juga ada protektornya lagi. Rem belakang dia tromol. Per belakangnya per daun, muffler di kanan, ban serep di belakang sini. Ini garden belakangnya. Top lampnya juga standar banget ya. Ciri khas kendaraan komersial. Dan tulisan Toyota di sini juga dia stiker. Ini dia flat deck ya. Selain three way. Ini desainnya dari belakang secara overall. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke, sekian video saya mengenai Toyota Hilux Rangga. Terima kasih sudah menonton.